Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Renate. Kali ini gue mainin Genshin Impact lagi. Dan sekarang itu event aliran bayangan ya. Dan eventnya mungkin 10 hari tadinya ya. 9 hari 16 jam ya. Dan ini questnya sendiri, dia dapat primogem, heroid, batu sama material talent ya. Buku talent lah, gulungan talent. Ada sebuah sekolah ilmu bela diri yang unik di Inazuma, namanya adalah Shinryu, bicara dengan Shoshen. Oke. Aliran bayangan pedang dan fantasi ya judulnya. Trigger aja ya di sini nih. Aliran bayangan. Selesaikan misi Shoshen. Misi Shoshen dulu ya. Oh, di sini dia. Ini apa, Pak? Oh, kakek. Shiryu. Iwakura Kitain, oke. Okay. Ilmu bela dirinya, ketika aku berkenan ke seluruh negeri sama bertahun-tahun dan berkenan di sini bela diri, aku mengerti teknik tinju orang Natlan. Oh. Musuh imaginasi, bayangkan dulu tindakan musuhmu dan beraksilah sesuai imaginasimu. Oke. Okay. Arcto Crystal Play, oke. Okay. Kan bisa skip aja ya kalau bahasanya. Gua baca cepat ini. Oke. Langsung ke ini ya, ke trigger question. Sip, hadiahnya itu masih sama ya, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 6 gue, 420 lagi ya. Oke, kita langsung aja, total 420 primogem ya. Shoden, Okuden, oh, banyak Okuden, sedang, sulit, ekstrim. Berarti dari sedang, sulit, ekstrim ya, kita tantang dulu ya. Dari sedang dulu nih. Pakai ini, BTW. Judi. Kacau itu nama dulu. Oke, simpel. Ya. Sip. Tinggal yang sedang ya. Sedang udah, tinggal yang sulit berarti. Coba yang sulit ya. Salah switch gua. Gak tau kemana nih. Udah ya. Ya, sulit nih. Yang ekstrim dodol. Gua salah penyebutan mulu. 25 musuh dalam 3 menit. Ulti lah boy. Oh, belum keluar ultinya ya. Jembret. Cuma 56 ribu ya ini aja.
Kalau mati berarti. みんな、そばにいてくれれば。待ってる。ゲゲ。やっ、やっ。ガンオーゼ君のために。相手を間違え。失礼。3、2、1。3、4、5、6。いや、ドンパ25。だよ、ドンパ。3、4。 Oke, mantap. Oke, teman-teman, dan setelah gua cek itu ada satu lagi ya challenge yang ini gua kelewat enggak switch ke sini. Nah, di sini efeknya masih sama ya, jika kalian ngambil Electro Granum itu energi recharge pakai kan langsung keisi 100% gitu. Saya mengeluarkan 3 elemental burst kurang lebih 10 detik. Nah, 3 elemental burst sekaligus bakal ada sembaran petir ya. Tadi gua juga enggak nyadar gitu. Nah, di sini juga ada gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi langsung 3 ulti lebih worth it pakai ini dulu. 3 ulti ya. Yo, kita gitu kah. Kita ambil lagi, ulti lagi ini. Terus sih, jadi kalau gini. Waduh. Dua. Multi ini pedo. Tiga. Nah, mau dapet petirnya kuy. Gitu jadinya nih. Kalau kalian kesusahan kayaknya gitu ya. Gua nggak tahu aja. Gua baru baca tadi juga. Anjir, soalnya musuhnya kegampangan yang tadi tadi. Ini agak beda nih. Udah 10 ini belum sih. Jebret lah. Petirnya mana? Petirnya nggak ada. Ambil dulu lah. Waduh, jangan bud. 1, 2, 3. Petirnya mana boy? Petirnya kuy. Nah, petirnya ada tadi kan nyamper. Udah kita ambil lagi. Pengisi airnya nih. Ambil lagi. Nah udah ada 3 kan. Misi yang blended aja nih. Gue pengen main combo nih. Sama Electro Granumnya gue isi lagi mungkin. Jangan. Aduh, tenang dong. Ayo. 皆は俺の守れ。この仕事は排除するべきですね。よく見ておけ。踊りなさい。やめんどうしたりできるんだ。サビ全力攻撃だ。ルリの弓に落ちなさい。なんかしやってちゃったよ。 Wih, selesai ya. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video aja ya.